Banyakkah teman-teman punya bestie? Huh? Banyakkah? Kalau sahabat aku, itu cuma satu teman-teman, yaitu si Momon. Itu pun dia minus akhlak. Hey, jadi setiap orang pasti punya namanya bestie teman-teman. Dimana kita bisa tertawa bareng, bermain bareng, berbagi makanan bareng, ataupun pupuk bareng. Sahabat biasanya menjadi orang yang bisa kita percaya, selain sama orang tua kita guys. Tapi apakah bestie teman-teman benar-benar bisa dipercaya? Click on trust. Di dalam game ini kita akan mengetahui apakah bestie kita bisa dipercaya atau tidak. Mari kita coba. Tapi sebelumnya jangan lupa kasih like dulu guys, sampai 1 juta like, oke? Mon, hidup aku tergantung dengan kamu. Kepalaku ada gambar apa, Mon? Kasih tahu aku, Mon. Gambar cinta-cinta. Gambar cinta-cinta? Oke. Kalau kamu itu gambar diamond, Mon. Oke, aku memang diamond kok. Aku tahu kok. Ya, Mon. Baiklah, kita akan lihat apakah benar atau tidak. Oke. Tapi aku percaya dengan bestie aku, si Momon. Oke, ayo kita masuk ke dalam ruangan. Yeay. Oke, disinilah kita disuruh untuk memilih apa yang dikasih tahu sama bestie kita. Tadi dia memberitahukan kepada aku, yaitu lo. Aku percaya sama kamu, Momon, karena kamu tidak pernah mengkhianati aku, Mon. Ya, memang. Kamu harus percaya sama aku, Ton. Baiklah. Baiklah guys, jadi di dalam game ini kalian akan diberikan gambar seperti begini di kepala kalian. Dan hanya teman kalian yang bisa memberitahukan apa yang benar atau salah. Mereka bisa berbohong guys, itu hati-hatilah dengan bestie kalian. Mon, kamu bohong sama aku, Mon. Di sini kita diajarkan oleh mama untuk terus berkata jujur. Dan aku akan jujur sama kamu, Mon. Punya kamu adalah love. Punya kamu adalah diamond. Oke, karena mama nggak bisa dipercaya, guys. Kita harus bertanya sama orang lain di sini. Oh, ini dia. Auren. Oh, diamond. Tadi kamu ngomong apa, Mon? Diamond. Oh, diamond ya. Oh, udah ada dua orang yang cocok nih. Berarti artinya mereka ngomong kata yang benar. Mari kita lihat, guys. Apakah si Momon tuh dia berbohong atau tidak sama aku, guys? Oke, guys. Aku serem banget, guys. Kira-kira kali ini aku meninggal atau enggak ya? Kata mereka tadi aku diamond, guys. Dan kata si Momon juga aku diamond ya. Tadi si Momon sudah mengkhianati rasa cintaku kepada dia, guys. Mon, kali ini tunjukkanlah rasa sayang kamu yang... Aman, guys. Ternyata si Momon masih sayang sama aku. Itu tiga orang sudah meninggal, guys. Oh, no. Oke, guys, kita masuk kepada round yang kedua. Yang dimana di sinilah. Makin lama kita makin sedikit, guys. Your spade. Oh, dia bilang aku spade. Aku tanya Momon. Huh? Mon, punya aku apa, Mon? Punya kau itu yang kayak kipas angin, Ton. Kayak kipas angin. Bohong. Berarti ini dua berbohong sama aku. Gak mungkin mereka ngomong benar. Aku mau tanya si Aurel. Aurel, aku apa? Oh, spade. Ternyata mereka bisa dipercaya, guys. Baiklah, aku akan membantu mereka semua. Kita kan ngomong sama ini. Oke. Okay. Coba ya. Kenal aku guys, you are love. Kita ngomong dia love ya, kita lihat ya. Kita lihat apakah dia percaya dengan aku atau tidak guys. Namanya adalah Mutum Maras. Kan punya aku itu pasti itu kan, kipas angin kan, yang panah-panah kan. Punya kamu itu tadi apa ya, kayak diamond atau love atau kipas angin atau kipas angin. Tenang aja, aku ini bestie loh, bestie tidak pernah berbohong. Kayak kau. Aku percaya, aku pilih yang kayak bunga. Ya ampun. Ya ampun, ini anak ini sudah kukasih tahu kau. Bukan, Mon. Percayalah sama aku, Mon. No, Momon. Momon. Aku selamatkan. Loh, kok bisa selamat ya? Mari kita lihat. Yuk. Meninggoy, guys. Sini. Oh, berbohong. Tunggu, Momon. Tadi orang yang aku berbohong itu meninggoy. Astaga. Oh, no. Tapi di sisi kita berlima. Dan yang terakhir yang memenangkan terpaksa. Kamu apa? Kita gak boleh berbohong. Aurel, kamu love. Aku apa? Aku apa? Kamu krab. Serius? Iya. Aurel, aku apa? Aurel? Iya, Mon. Mon, aku apa, Mon? Krab. Dia bilang diamond. Kamu bilang krab. Yang mana yang benar? No. Guys, what me? Eh, bantu aku dong. Aku gak mau berbohong lagi, guys. Kamu sama Bang J diamond. Oh. Dia juga bilang diamond ya. Eh, Mon. Kau jangan sembarangan kau ya. Aku gak percaya sama kau. Oh, what me? Ini dia tanya tuh Eli. Love. Kasih tau si Ellie love supaya dia disingkirkan guys. Jangan ya guys ya, jangan berbohong. Kita lihat apakah dia meninggal atau tidak guys. Kalau gitu aku akan pilih diamond. Aku tidak percaya dengan si Momon. Kita lihat apakah teman-teman yang lain yang tidak aku kenal malah menjadi bestie aku dalam satu hari ini. Ada yang kena kill dan bukan aku. Apakah si Momon? Yuk, yang kau tipu. Tipu itu. Minggu dia, otak. Siapa mainnya mana tuh? Siapa menipu dia? Kalian jangan menipu
tahu dia. Aurel, kamu love. Kamu tadi sudah ngomong yang jujur. Maka aku percaya sama kamu. Kamu love Aurel. Kamu spade. Terus si Momon apa nih, Momon? Momon Club. Momon Club. Ya, Momon Club. Aku apa, Mon? Kasih tau, Mon. Kamu Diamond. Aku Diamond, serius. Ya. Aurel, katakan kepadaku. Aku percaya sama kamu. Diamond, kamu bilang apa tadi? Diamond. Diamond, oke, siap. Kita kan bilang sama ini, gue, Club. Kita bilang si gue Club, guys. Apakah dia percaya dengan aku? Dan apakah yang tadi aku bohong itu meninggoy, Mon? Kau banyak ngebunuh anak orang di sini. Diamond! Supaya kita menjadi pemenang, kita tidak ada pilihan lain, guys. Tapi kita tidak boleh membohongi bestie kita sendiri. Kenapa, Mon? Meninggoy. Kenapa kau meninggoy? Kau kan Diamond! Kok aku meninggoy juga? Kenapa kau meninggoy? No! Kita dikhianati, Adon. Kita dikhianati. Tidak. Oke, guys. Kita harus mengulanginya. Aku gak tahu kenapa tadi aku meninggoy, guys. Tapi kali ini, kita harus menjadi the king. Wow. Let's go. What mine? Bang. Diamond. Oke. Jadi aku adalah Diamond. Baiklah. Sekarang aku akan menanyakan si Momon. Apakah si Momon akan berbohong dari aku atau tidak? What? Mon. Aku apa, Mon? Punya kamu, love. Begitulah, guys. Bestie. No. Baiklah, aku akan coba tanya si ini. Aku Sia. What mine? Dia juga bohong. Dia bilang aku spade. No. Siapa yang berbohong di sini, guys? Aku pilih yang mana, guys? Huh? What mine? Diamond. Oke, Diamond. Oke, kita akan masuk ke sini. Aku tadi dengar dua Diamond, selebihnya ada Love. Ada apa? Ternyata banyak sekali pembohong di sini, Mon. Tidak bisa dipercaya. Mari kita tengok apakah banyak yang meninggoy seperti ini karena banyak bohong. Huh? Otomatis di round pertama ini akan banyak sekali yang meninggoy. Oh, no. Aku tadi Diamond. Aku percaya kepada kamu. What? Yeay. Beneran, aku aman, guys. Kita lihat berapa banyak meninggoy. Tiga guys yang meninggoy, guys. Oh, no. Oh, no. Oke, sekarang saatnya kita bertanya kembali. Mon, kamu punya itu adalah lo. Punya kau spade. Oh, ya? Ya. Oh, my God. Iya, Mon. What mine? Dia bilang bener, guys. Oh, yang bener, aku kasih tau yang bener ya. Oke, you heart. Yang gak bener, aku akan bohongin dia, guys. Stella. What me? Spade. Dia berbohong, guys. Stella. Diamond. You are hard liar. Tuh, dia membantu aku. Aku adalah love, dia bilang liar. Aku Sia, Club, karena kamu begitu baik. Aku kasih tau kamu jawabannya. Dia baik banget sama aku, guys. Dia bilang aku adalah love, kamu pembohong. Stella, kita lihat apakah Stella akan meninggoy di dalam ini. Oke, kita percaya kita adalah love. Aku percaya kepada kamu tadi yang tidak menipu aku. Baiklah. Yes, aku masih hidup, guys. Kita lihat apakah tadi si Stella itu meninggoy atau tidak. Stella, meninggoylah. Dia tidak, guys, cuma dua saja yang meninggoy. Oh, itu dia si Stella pembohong. No. Kita coba lihat, guys, ya, si Momo itu berbohong atau enggak. You spit, Cougar. Oke, siap. Oh, you Club. Oh, dia ngomong bener sama Momo, dia ngomong bener sama aku, ya. Baiklah. Aku Club, ya. Aku apa, Mon? Kamu itu spit. Terlaluan sekali. Kita akan coba lihat kali ini bener atau enggak, ya. Kenapa cek. Aku nggak bisa jalan, woy? Momo, tidak. Oke, guys, kita akan memilih Club. Yeay. Oke. Yes. Aku masih hidup, guys. Dan berapa banyak yang meninggoy. Momon! Oh, ini dia si Momon meninggoy. Cuma kebaikan bohong. What me? Tolong kasih tau aku apa? Club loh, Club. What? Jangan bohong-bohong, please. Aku pengen jadi the king. Untuk itu, aku harus bohongin kalian. Kira-kira... Tadi aku apa ya, Mon? Aku lupa, Mon. Oh, Club. Club, ya. Oke, guys. Aku masih hidup, guys. Kita akan lihat dulu siapa yang meninggoy. Kayaknya gak ada ya, gak ada suara tembakan ya. Siapa yang meninggoy? Si Stella yang suka berbohong. Dan meninggoy sama kamu beneran. Astaga. Ya ampun. Dan kita sisa berempat ini. Ini semua orang berempat ini semua jujur-jujur semua nih. Kapan selesai ya di Genemona? What mine? Bang. Kasih tau aku punya aku apa? Bang. You heart. Oke, aku heart. So even is the king. Oke, guys. Aku percaya dengan mereka semua. Aku adalah love. Oke, tidak ada yang meninggoy, guys. Ya ampun, sampai kapan ini lah? Karena ini tidak ada habisnya, guys. Terpaksa aku harus berbohong. Akhirnya aku mengeluarkan Diamond. Ya, aslinya bacon love. What mine? Ayo. Aduh, mereka nggak mau kasih tau aku, guys. Karena aku berbohong. No. Dia nggak mau ngomong loh. Oh, dia baik banget, Mon. Dia message aku dan dia bilang I am on the track to me. Aku nggak rela. What? Aku akan meninggoy buat kalian. Karena kalian terlalu baik. Enggak, mereka terlalu baik, Mon. Karena mereka itu, dia sampai private message, Mon. Dua spade, dia bilang. Ya ampun, aku meninggoy buat mereka.
Astaga, tapi semua meninggal itu. Dan oh, ya? Si Egypt itu. Ya ampun, ternyata mereka semua juga mau meninggal buat aku. Oke, baiklah, kita akan coba satu game lagi yang dimana di sini kita akan mengetes bagaimana kebaikan dari sahabat kita. Let's go. Ini dia guys, gamenya. Dan disinilah kita akan mempertaruhkan apakah bestie kita akan menolong kita pada saat kita lagi susah atau tidak. What? Mon, apakah kamu akan menolong aku? Tadi kamu udah berbohong, Mon. Tentu saja tidak, Atu. Kenapa? Padahal kamu kan bestie aku. Macam kau deh tadi gak bohong. Oke, kalian lihat aku udah ditangkap, kita berputar. Oke, dia mulai berhenti. Aku lewat. Tak kenal. No. Oh, lewat. Siapa yang kena? Oh no. Mumun, kamu adalah teman aku yang paling baik. Jadi aku tidak akan membiarkan kamu. Ku kasih kamu free. Akan ku bantu kamu free si Mumun. No, sabarku. Tidak. Terasa banyak ngepost si Mumun. Aku rugi kali. Rugi. Aku telah memberikan uang yang salah. Ya ampun si Mumun. Aku sudah membantu kamu. Apakah setelah ini kamu akan membantu aku? Oh, tentu saja iya. Oh, siap. Inilah gunanya bestie, guys. Bestie akan menolong bestie pada saat yang ditentukan. Aku di samping Mumun. Oh no, jangan aku dong. Kenapa di sebelah aku ada kotak ya? Gundul Gaming kah? Oh, I'm sorry Gundul Gaming. Gundul kah? Gundul Gaming. Kita tinggal kotak. Meskipun kamu adalah teman yang sudah sering bareng kita record, tapi sepertinya hari inilah kalau kamu bilang Atung ganteng, akan ku lepaskan kamu. Atung jelek. Kau bilang Atung ganteng langsung dikit. Berapa? Ganteng. Oke, siap. Atung ganteng. Udah. Kita kole. Kita bantu. No. Aku bantu dia. No. No. Ya. Oke, siapa yang kena? Apakah si Mumun? Ya ampun si Mumun, kena lagi. Oh no. Mumun, aku pengen bantu tapi uangku udah amsyong. Jangan kayak gitu. Oh ya ampun, semua kill dia guys. Aku gak bisa lakuin apa-apa Mumun. Aku cuma punya 100 Mumun dan di kill 400 Mumun. Oke, aku bantu Mumun 500. Udah, ya aku kasih semua. Kita makan sapi hari ini guys, sapi guling. Tun, aku menaruh jiwaku padamu. No, dia menaruh jiwa dalam aku, artinya dia berharap aku meninggoy. Tadi tempatnya susah banget, mereka terlalu banyak orang. Di sini aku udah mengumpulkan semua teman-teman bestie yang ada di Discord guys. Di sini pasti tidak ada yang bisa bunuh aku karena kita semuanya bestie, gitu nggak ya Mon ya? Oke, kita coba lihat siapa. Ngomong aku sendiri di sini sih, Woi. Nggak mau sama dengan kamu, Ton. Sepertinya ini antara Gundul Gaming atau Momon yang kena ya? Gundul ga? Selalu aku duluan. Kenapa ya? Kenapa selalu si Momon ya? Gimana guys? Apa kita harus menolong dia atau enggak? We are best friend. Ya best friend harus saling membantu guys. Best friend lo. Aku bantu kau Mon. Semua yang kasih buat kau. Untung aku tambah 50. Mending gue enggak. Ya ampun ya ini anak ya. Aku kakakku. Kamu lihat uang aku sudah 26 ya. Demi kau itu Mon. Demi kau itu. Tenang aja. Pas kamu tuh akan kutolong. Oke, siap ya. Oke, aman. Masih jauh dari aku. Momon main ini mah. Hei, aku apa di sini? Salah kamu adalah kamu memang udah saatnya jadi sapi kurban. Enggak, wey. Bestie. Aku kasih kau semuanya, Mon. Kutolong kau, beneran. Aku si Yuna, Mon. Si Yuna kill satu. Aku bisa revenge. Aku akan revenge ke Yuna. Kau ya ampun. Tidak. Apakah benar dia akan revenge ke Yuna pada Yuna? Waktu kau. Oke, putar lagi. Mungkin aku ini. Kayaknya aku lagi nih. Ya udah guys. Ya itu Deo kemarin tuh pengen banget itu kill si Mumun. Ya udah ya. Ayo kita sepakat aja weh. Udah kita kill aja ya. Maaf ya, Mas. Jangan. Ya udah, sepakat weh, sepakat. Udah kill. Enggak usah repent. Semuanya kill. Gara-gara repent. Ya udah. Kasih jadi sapi kurban. Ya ampun.
kasih Aurera aja deh. Aku ya ampun cuma satu. Ya ampun si Momo banyak uang ya, tidak. Kok tadi cakap apa tuh, Mon? Suruh mereka untuk membunuh aku. No, Mon, kita bestie, Mon. Kita bestie, Mon. Jangan tidak. Baiklah, kita akan melekat pada si Momo. Jiwaku ada pada dirimu, Mon. Padahal kita bestie. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kamu sama enggak cocok. Kamu suruh mereka mikir aku ya. Enggak usah ngobrol lagi. Ya orang ya guys, karena kita sudah dikhianati seperti gitu, jadi sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Ya, kalau kalian setuju jangan lupa dikasih like, share dan subscribe. Kita bertemu lagi di next video berikutnya guys. Bye.